Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yusir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Allah masih panjangkan umur kita lagi. Dapat kita bertemu lagi. Sebenarnya semalam, ya, tapi Allah tak kehendak semalam. Allah kehendak pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni kita nak kupaskan bab solat, bab perihal masuk peringkat yang kedua. Lepas tu belajar ni, bab solat ni ilmu fardhu ain. Siapa dia datang belajar, dia beruntung. Dia di kalangan umat Nabi Muhammad yang dipayungi oleh malaikat-malaikat Allah sampai habis majlis. Malaikat beristighfar, malaikat membaca tahmid, malaikat membaca tasbih kepada orang menuntut ilmu. Itu kalau belajar, jangan duduk jauh-jauh, faham? Ya, takut no duduk dekat-dekat, busuk punya orang, faham? Ya? Belajar pun duduk jauh-jauh, aku datang jauh ni, faham? Bukan duduk rumah flat ni, aku datang ni, kalau kubur, faham? Ya? Nak ajar tuan-tuan ni, faham? Ya? Belajar pun malas juga, kalau pandai tak apa, faham? Ya? Baiklah, tentang buat solat ni, faham? Ya? Dalam hadis masyhur buat solat ni, nanti aku terang. Semayang macam mana yang kata berdiri yang batal, macam mana yang tak batal. Dalam kitab tak sebut semayang terkursi, faham ya? Dalam kitab ni sebut hadis yang sahih dua ya. Kalau kamu tak boleh berdiri, kamu duduk tawarruk, duduk tayak akhir. Yang kedua, duduk bersila. Ni hadis sahih. Tak ada jumpa dalam hadis semayang terkursi tak ada. Ya, ha, tapi kalau tak boleh duduk, dibenarkan semayang terkursi. Yang di mana dibenarkan? Sebab 13 rukun ni semua wajib. Dahi ni wajib sembang kat bumi, faham? Ya, sebab itu nak semayang terkursi ni kena belajar buat semayang terkursi. Sebab itu kena belajar, faham? Ni tak nak belajar, rumah dekat surau, dekat masjid tak nak belajar. Tengok TV tak habis-habis, faham? Eh? Ha, nampak apa yang jenazah tu, faham? Ya, nanti semua naik jenazah, papan kerana dah siap tu, faham? Siapa yang kena ukur besok? Tengok, tunggu je, faham? Eh? Baiklah, apa tentang semayang ni? Ha, dia semayang ni, tuan-tuan, ya? Dia berdiri ni di rukun. Ha, faham? Berdiri ni di rukun. Lepas tu kena belajar. Faham, ya? Lepas tu jangan semayang ikut-ikut orang. Kalau ikut orang ni iman taklid. Ha, orang semayang berdiri, dia semayang berdiri. Orang semayang atas kursi, semayang atas kursi. Orang semayang atas bumbung kereta, sayang atas bumbung kereta. Ya? Ha, belajar tak nak. Orang masjid surah dah buat dah. Dah panggil, dah penceramah, dah bayar, dah pembayaran 1 jam 500, faham eh? Mampu hal 500, faham eh? Eh? Ha. Eh? Tuan-tuan bagi aku ambil, tak bagi udah, faham eh? Ha. Baiklah, tentang dia berdiri ni dia rukun. Rukun ni. Berdiri ni dia tak boleh sengit. Sengit kanan tak boleh, sengit kiri tak boleh, ya? Ha, berdiri ni dia rukun. Qiyamu, ya? Ha. Soli iqamah, iaitu sembahyang dalam keadaan yang berdiri. Sebab itu kalau kita tengok kalau kita lahir, cuba kita lihat. Kita lahir ya, ya, ni nak kupas ni semua panjang. Faham? Ya, makan masa. Nak kupas ni kalau bab tentang dia berdiri ni pun makan masa ni, faham? Ya. Ha, tengok keadaan macam mana. Kadang baik tu orang dulu dia mengaji lama, faham? Mengaji lama. Kadang terang bab alif tu ya, Allah alif tu. Alif tu 4 jam. Empat jam. Orang dulu mengaji sampai pukul 2, sampai pukul 12 mengaji. Ya, kita santai-santai. Ya, kadang mengaji tengok ustaz tak berhati, faham? Ya. Tengok keram dekat ustaz, faham? Ya, ni hadis sahih. Siapa dengan guru dia tak puas hati, dia tak suka maki guru, tak suka dengan ulama, nanti mati tak boleh mengucap. Ni hadis sahih, faham? Ya. Ha. Ni berdiri ni, ya, ha, berdiri. Kiam, faham tak? Ya. Sebab itu apabila dia berdiri itu, sebab itu nak takbiratul ihram. Allahu akbar. Bila dia Allahu akbar, dia tak dinama dalam solat ni. Bila diperlakukan oleh hamba untuk yang Maha Esa, itu Allah lah. Ya. Bila dia memperlakukan perbuatannya dengan hatinya, dengan kaulinya, dengan fi'alinya, dengan qalbinya semena-mena untuk Allah. Allahu Akbar. Ha, baguslah semayang. Ha. Ha, kalau sebut Allahu Akbar je, tak dinamakan semayang. Kalau dekat dua, Allahu Akbar.
Allahu akbar. Bini menyakit. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Tak nak sembahyang ni. Faham? Kita kena belajar ni. Faham ya? Kita tengok sini. Ya, nanti aku sempat aku terang sebab jemaah surau minta terang macam sembahyang duduk. Sebab dia macam mana dia benar sembahyang kursi? Ya, macam mana dia ada tiga kaedah ya, nanti aku sempat aku terang. Tapi aku akan terang juga ya. Ha. Aku balik-balik Pening ni tuan-tuan. Ya, ha, forum tuan-tuan ya. Sampai rumah mana tadi kat Kompat. Ha, ya, Kompat. Besok nak pergi ke Kemaman pula. Faham? Ya. Dia Allahu Akbar ni ya, takbiratul ihram, dia ada takbiratul ihram, ada takbir intiqalat, ada takbiratul ula. Ha, belajar ni, faham? Eh? Sebab tu nak nikah. Sebelum nikah, bapak mentua ni dia kena tanya dulu pengantin bakal pengantin lelaki. Rukun solat ke? Ha, aku tanya ni bakal menantu. Ya, eh? Bukan tanya tuan-tuan, faham ya? Eh? Ha. Macam nak jadi menantu aku pula ya. Eh? Eh? Ha, dia kalau tak boleh jawab, selagi tu tak boleh, tak boleh, tak boleh jadi bakal menantu. Ha, nak sosial sebab dia nak jaga perempuan ni, nak jaga anak kita. Faham? Ya? Sebab itu suami ni, lelaki ni, dia wajib belajar buat ilmu fara'in. Wajib. Wajib belajar. Contoh, ya, masjid dah maklum ke dah? Dah elan dah maklum. Dekat luar dah tulis dah apa-apa, dah tulis kain rentang. Ada pengajian, ada ilmu fara'in. Orang ni nampak lah, nampak. Dia tak datang, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau mati pada hari tu mati, keluarnya daripada dunia, kata Rasulullah, keluar mereka tidak beriman. Sebab itu mati dalam husnul khatimah ni, dalam 1,000 seorang ni. Tuan-tuan. Ni hadis sahih. Hadis sahih. Nabi cakap tak pernah menipu. Nabi ni bukan kazib, dia sidik. Faham? Sebab itu buat semayang kena belajar. Jangan tinggal semayang. Kalau kita semayang, tinggal semayang satu waktu, tuan-tuan. Satu waktu, dihumban dalam api neraka Allah. Tuan-tuan fikirlah, ratusan ribu tahun, puluhan tahun. Takkan disebabkan kita semayang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, kita sanggup tubuh kita dibakar oleh api neraka Allah. Nah. Eh? Ha, kena banyak muhasabah diri. Siapa yang pernah tinggal semayang dulu, masa derok di setan, dia toyol, ganti semayang. Ah, eh? Ha, semayang masa sukan-sukan tak semayang, masa kerja tak semayang, eh, bekerja-bekerja tak semayang, hutang dengan Allah wajib bayar. Tak kira siapa engkau pun, ya. Engkau YB, engkau bukan YB, engkau orang kaya, engkau bukan orang kaya, engkau siapa sekalipun, bila ada hutang dengan Allah, wajib bayar. Ha, tuan-tuan. Baiklah, takbiratul ihram ni, dia dengan lapas Allahu Akbar. Ha, tidak boleh dilapas dengan perkataan yang lain, tak boleh. Ya, ha, nak sebut perkataan yang lain, tak boleh. Subhanallah, ya. Ah, ha, ataupun dibaca tahmid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tak boleh. Dia kena Allahu akbar juga. Ha, bah, eh? Tapi boleh buka dalam satu kitab lagi, kitab Majmu' Syarh Mazhab, yang kitab Iqna pun ada, iaitu dia nak sebut Allahu akbar tak boleh. Tak boleh. Tapi syarat orang ni dia kena belajar dulu. Kena belajar ah. Dia kena belajar, kena mendalami, kena ada guru, tapi bukan belajar dekat al-WhatsApp, al-Facebook, al-Google. Faham? Ha, belajar dengan guru, ada kitab dia. Kalau kita berkitab macam ni, ada kitab dia dipanggil ilmu kasbi. Ha, dia ada sanad, faham? Ni ilmu kasbi. Kalau dia langsung dapat daripada Allah, Allah bagi dia anugerah, ni mendapat ilmu laduni. Faham? Ya. Ha, kalau macam kita ni selalu dapat apa? Ilmu dalam guni je. Faham? Ha, tuan-tuan, ya, kena belajar, kena ada guru. Akhir zaman lagi satu, kalau belajar hati-hati dengan guru, ya. Masuk dengan guru ni kena hati-hati. Akhir zaman ni banyak yang terbanyak terpesong tentang akidah, banyak terpesong bab hukum dan hakam. Kadang belajar baru 2 tahun, belajar baru 3 tahun dah mengajar ke orang. Tak boleh. Dia nak mengajar ni sekurang-kurang, dia kena mengajar ke orang sekurang-kurang ni dia kena belajar 10 tahun. 10 tahun kena mengaji tu, 10 tahun. Faham? Ya. Guru dah bagi kebenaran, engkau boleh mengajar dah. Kau boleh mengajar dah, kau boleh kembangkan ilmu yang aku ajar kat engkau, boleh mengajar. Dia bila dah ada kebenaran daripada gurunya, baru dah anak murid ni dia boleh mengajar. Tak akan senang untuk akhir zaman. Baru belajar 3 tahun, belajar 2 tahun, ya, balik Jordan 2 tahun, 3 tahun dia boleh mengajar. Tuan-tuan, akan senang. Susah ni, faham? Tuan-tuan tengok ulama-ulama terdahulu macam mana? Faham eh? Tengok dia foto ni. Foto ni ni orang alim ramai. Tuan-tuan, ramai orang alim, faham eh? Tapi bila dia nak mengajar, kena ada kebenaran daripada guru dulu. Kalau guru dia benar, baru dia mengajar. Abah. Eh? Ha. Kita tak ada. Baru pakai serban sikit. Ada kain ridak. Eh? Syekh, mengajar sikit buat solat.
InsyaAllah boleh, tak masalah. Anak buat semayang ni, Allah hebat. Ya? Ha, yang main tuan-tuan. Ya? Ha, kerana dia ada guru ni, faham? Aku dulu sebelum aku nak ngajar, guru aku pesan lah. Kau, kalau orang tanya, kalau kau tak tahu, kalau kau lupa, kau jawab kau tak tahu. Kau jangan mandai mengubah hukum Allah. Jangan. Kalau kau tahu, kau kena cerita kat dia. Jangan kau sorok pula hukum Allah. Ha, ni pesan guru aku dah, faham? Ya? Dulu sebelum aku mengajar pun, guru aku pesan dah. Ya, kau ngajar dulu dalam sekolah, ngajar dulu dalam madrasah. Aku bila aku dah benar kau mengajar di luar, baru aku benar akan kau mengajar kat luar. Bah, ya, ni ada kebenaran, dia ada adab. Itu adab ni penting. Tuan-tuan, adab cukup penting adab ni. Bah, ya. Baiklah, dia kena dengan lafaz Allahu Akbar. Itu bila masuk Allah, Allah, bila Allah, Allah, dia kena kosongkan semuanya, hal-hal dunia kena kosongkan. Kosong lah. Dunia, manusia, nafsu, syaitan, dia kena kosong semata-mata Allah semata-mata. Itu semayang dapat khusyuk. Ya. Allahu Akbar. Itu semayang tak ada was-was. Allahu Akbar. Ni tak ada semayang imam dah rukuk dia tak habis-habis. Allah Akbar. Allah bagi sebiji pun tu. Faham eh? Ha, puncanya apa kalau banyak was-was ni? Salah satunya mereka tak yakin dengan apa yang mereka buat. Dan punca was-was ni, ya, dia bisikan syaitan ni diikutkan sangat. Syaitan ni dia jahat. Syaitan ni dia ajak kita buat jahat, bukan dia pegang tangan kita. Dia bisik, tak payah pergi masjid. Malam ni ada ceramah, tak payah datang. Buat apa kau datang, sakit telinga je. Ya? Ha, syaitan bisik je. Kau duduk rumah je, kau tengok TV je. Kau tengok TV, makan-makan, komen Facebook je. Buat apa kau datang. Nanti bila kau ada masalah tentang ahli keluarga, tentang akhirat, ada hal kematian ke, ada tahlil arwah ke, ya, barulah datang ke masjid, jumpa orang masjid. Ya? Ha, tuan-tuan. Ya? Ada setengah orang macam tu lah. Bila hal-hal kematian, hal-hal agama, ha, barulah datang masjid. Ha, imam, tolong imam, datang rumah ni. Mak meninggal, ya? Bapak meninggal. Kalau aku jadi imam, kau pernah datang masjid tak? Tak pernah. Kau buat sendiri. Bah, ya? Ha, kau suka kau datang masjid, idak, datang surah, idak. Ya, hal-hal agama, baru nak cari orang surah, orang masjid. Yang dikatakan orang bermasyarakat, orang yang datang masjid ke surau, datang masjid dengan surau, ha, dia semayang berjamaah, dengar majlis ilmu, ya, mengimarahkan rumah Allah. Inilah orang yang bermasyarakat, faham? Itu yang tadi aku beritahu tu, iaitu kita ni, sebelum kita nak solat, tuan-tuan tengok sendiri, bila kita lahir, diazankan telinga kanan, iqamat telinga kiri, faham? Kiri. Lepas tu kita hidup semayang. Sebab itu, tak lama semayang, tak lama kita mati. Sebab itu kita hidup ni, kata ulama' seperti kamu di antara azan dan iqamah. Sebab itu azan dan iqamah ni masanya tak lama. Macam itulah kita punya hidup. Kita punya hidup ni tak lama. Faham? Tak lama. Faham? Siapa tahu malam ni dia berhidup sampai besok pagi? Angkat tangan. Ada? Tentang. Fir'aun yang mengaku Tuhan pun mati. Fir'aun. Faham? Yang kedua, dengan bahasa Arab. Tak boleh bahasa Jawa. Tak boleh bahasa Aceh. Tak boleh bahasa Urdu. Tak boleh bahasa Kemboja. Tak boleh bahasa Banjar. Bahasa orang putih tak boleh. Kena bahasa Arab. Ya? Ha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, nanti berlaku semasa peperangan kubra. Kalimah ni lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, faham. Masa tu tak dan lah nak main Facebook. Ha? Tak dan. Tuan-tuan, itu kena perbanyak zikir, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Sebab akan sampai satu masa, dunia tak ada air, dunia tak ada air, dunia tak ada makanan. Pada ketika itu hadis sahih, kata Rasulullah, makanan bagi umatku adalah zikir, tahmid, takbir, Al-Quran. Faham ya, tuan-tuan. Ini bahasa Arab ya. Tapi kalau dia dah belajar-belajar tak boleh juga, ya, nak sebut bahasa Arab, nak sebut Allah Akbar tak boleh. Orang macam ni dibenarkan menyebut apa yang dia faham. Ni kaedah solat. Ni kaedah solat. Tapi orang macam ni tak boleh jadi imam. Tak boleh. Tak boleh jadi imam. Jadi imam lah kacau bila lah. Untuk imam ni dia kena sempurna imam ni. Imam ni kena sempurna, imam ni kena tegah imam ni. Imam ni, tuan-tuan buka dalam bab tentang imam. Imam ni kena disukai oleh makmum.
Imam ni kena adil. Imam ni sebelum solat dia kena istighfar. Imam ni sebelum solat dia kena berwangi-wangi. Tuan-tuan buka dalam adab beradab menjadi imam. Dah, ya. Ha, bila dalam surau dalam masjid orang dah azan, ya. Sebelum iqamah tengok dulu siapa ada dalam tu, ahli hukum ke ahli qari. Kalau ada qari dahulukan qari dahulu. Makhrajnya cantik, makhrajnya betul. Ya. Ha. Kalau qari ni tak mahu jadi imam, maka ahli hukumlah menjadi imam. Maka qari ni memerhatikan tentang ya orang lain menjadi imam. Ni kaedah bab solat. Faham? Solat dia berat. Berat macam mana? Berat nak buat. Faham? Ya. Jangan belajar, belajar berat nak belajar. Nampak? Ya. Takut no di depan, ya. Geram tu aku duduk belakang ni, faham? Tuan-tuan, sekarang tak nampak. Nanti dah naik bin jenazah, dah naik. Orang dah pikul Al-Fatihah. Duduk dalam. Ya Allah, kalau aku tahu aku belajar duduk depan ni, aku tak duduk-duduk kat luar tu. Tu luar-luar tu, 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 tu. Ya? Tu luar-luar sana, sana-sana kat tiang luar tu tu. Ha? Dengan belonjur-belonjur je, faham ya? Aku tak mau duduk luar, ya Allah. Aku nak duduk dalam belajar. Sebab pahala orang menuntut ilmu duduk di depan, duduk rapat-rapat dengan utuk guru, dengan orang soleh, dengan ustaz, dengan ulama, pahalanya sebesar gunung Uhud. Faham? Faraji'na na'mal saliha inna mukinun. Ni bukan aku cakap ni, faham? Nabi bagi tahu, faham? Ya? Ha, bila dah kita dah duduk dalam bilik jenazah tak ada apa-apa lah. Tuan-tuan, mata tak boleh buka dah. Mulut tak boleh cakap dah. Tangan tak boleh tolong orang dah. Faham? Tangan tak boleh angkat takbir dah. Kaki tak boleh melangkah ke masjid dah. Faham? Ya? Masa kita hidup ni aja, faham? Ya? Memanglah belajar ni, dia tak tenteram. Kenapa tak tenteram? Dengar ustaz ceramah, kenapa sakit hati? Dia kata ulama', pertamanya, sesiapa yang suka melihat dosa maksiat, dia mendengar kalam-kalam Allah, dia tak selesa. Yang kedua, dia banyak makan. Faham? Ya? Banyak makan. Siapa yang banyak makan, mata ni tak suka tengok kitab. Terang muka lah kita tasawuf. Faham? Siapa banyak makan, dia tak suka ibadat. Siapa kuat makan, dia kuat syahwat. Itu yang suka makan ubat kuat tu. Faham? Ha, ubat kuat suka nak makan sebab banyak makan. Ni yang bukan aku cakap ni. Faham? Rasulullah beritahu. Faham? Eh? Aku sampai kerja. Akan sampai satu zaman nanti, dah tak ada orang mengajar lah. Tak ada lah. Tak ada orang ajak. Dia akan sampai satu zaman nanti, orang nak bagi zakat, orang yang nak menerima zakat pun tak ada. Tuan-tuan, sebab itu kalau nak sedekah lah, tolong orang, nak buat baik, nak belajar ke apa, masa ketika inilah. Pada ketika matahari terbit ke sebelah barat aja habis lah. Tak boleh buat apa dah. Eh? Hati-hati lah. Ya? Tak mustahil bagi Allah SWT. Esok Allah boleh terbitkan matahari ke sebelah barat. Eh? Dengan bahasa Arab. Ha, yang ketiga, memelihara akan hurufnya. Ya, alif didahulukan. Ya, ha, ra dikemudiankan. Ya, ha, ni bab tentang takbiratul ihram. Tuan-tuan, ya, sebab tu kita kena belajar empat mazhab. Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali kena belajar. Faham, ya? Kena belajar tu, ya. Ha. Sebab tu bila kita tengok orang semayang pelik, ha, kita tak dengar tokok orang. Tengok baru ni zikir kat mana? Dia faham. Orang perempuan zikir dekat belakang, orang lelaki pun zikir dekat belakang. Hai Allah. Orang tanya aku, ustaz sesat ke? Aku jawab senang dia. Aku nak tanya kan kau, orang dalam surau tu dia zikir? Dia ramai-ramai dalam tu teranjang tak? Tak. Okey. Yang kedua dia zikir dalam masjid tu? Hai Allah. Ada tengah minum arak? Tak. Oh. Apa yang sesat kan? Kau cakap aku. Orang kata sesat, sesat lah ustaz. Ha. Zikir ni sebut nama Allah ni, kita seorang-seorang telanjang pun boleh sebut. Hukumnya harus saja, cuma tidak beradab, faham? Dah faham tu? Ha, kita bukan ahli zikir, jangan kata orang sesat. Itu yang sesat tu. Gegar bagaza tu sesat, faham? LGBT tu sesat, tak berani cakap sesat pun. Faham eh? Orang azan tak pergi masjid pergi surau tu sesat tu, tak mau meraih ke rumah Allah. Orang zikir sebut nama Allah kata sesat, semua sesat, sesat, sesat. Ya, ha, belajar dia. Orang kata sesat, 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 sesat. Faham eh? Ha. Nanti kan satu surah tutup kepala dengan serban. Ha, zikir begini kan? Ha. Hai Allah. Ha, sesat. Ya. Belajar dia apa dia? Ya, sesat. Ha.
Apa yang sesat tak tahu lah. Pelik. Nak mengaji. Faham ya? Ha. Suka maki, suka fitnah dekat Facebook berani ya? Faham? Aku dekat Facebook orang kata aku rusak something. Rusak ni something ni. Cakap macam something. Ha. Kata orang tak semayang jadi babi. Bangun dalam kubur jadi babi. Memang jadi babi ya? Nabi cakap. Faham? Dia kata jangan cakap babi. Cakap khinzir. Khinzir dengan babi sama lah. Ha? Bodoh tu ya orang. Allahu Rabbi. Faham ya? Nabi ni hadis sahih. Berlaku pada zaman Rasulullah sekali, pada zaman Sayyidina Abu Bakar sekali. Faham? Tuan-tuan. Ya, zaman kita ni ada, cuma orang tak orang tak bagi tahu. Faham? Tuan-tuan. Hati-hatilah buat solat ni. Faham? Kena belajar. Aku bagi senang je, aku bagi tuan-tuan faham. Aku ni ahli parlimen. Dalam parlimen, orang yang ada jawatan, orang yang ada kuasa, dia boleh masuk dalam parlimen. Dia boleh dengar, dia boleh berbincang bab hal-hal di dalam parlimen, bab negara ke, bab negeri ke, bab perundangan. Orang ni je yang boleh. Orang yang tidak bukan ahli, dia tak boleh masuk dalam tu, tak boleh. Faham? Sama lah ahli zikir. Kalau kita bukan ahli tarikat, kita bukan ahli zikir, kita nak ahli rokok aja, rokok berak makan, rokok berak makan lepas tu mati, tak ada tuasa cerita buat pasal zikir. Faham? Kita bukan ahli dia, faham? Bukan ahli dia. Faham? Sebab kita bukan ahli parlimen, kita tak dibenarkan masuk. Tuan-tuan, kita bukan ahli dia, kita bukan bidang dia. Sebab itu orang yang sama juga, bila dia nak mengajar kitab tauhid, dia kena belajar buat kitab tauhid. Kata ulama tauhid pula, walaupun dia bengak belajar kitab tauhid, kalau dia tak mahir nak menerangkan bab kitab tauhid, dia tak boleh mengajar. Kalau dia mengajar, orang jadi sesat. Hati-hati ya. Faham ya? Lepas itu dia ada banyak derjat ni, dia banyak derjat. Orang awam lain, orang hawas lain, hawasul hawas lain. Tuan-tuan. Lepas itu orang tasawuf dia lain, ilmu fikih dia lain, ilmu tauhid dia lain. Orang tasawuf, rumah tak ada TV. Kalau macam kita ni rumah semua ada TV, ini bukan ilmu tasawuf, tersawuf, faham? Faham ya? Rumah ada TV je, faham ya? Kasura masjid zikir Allah, 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 Allah. Nanti kan kat rumah, anak buka TV, bini buka TV, tengok orang telanjang. Ya? Rumah orang Islam ada kalau tengok orang telanjang? Faham? Ya? Cicak tengok, ini apa orang ni? Dekat masjid Allah, 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 Allah. Balik rumah tengok James Bond cium. Ni apa punya orang ni? Busuk punya orang ni. Tuan-tuan. Ingat tu. Ya? Dia yang keempat, kena memelihara hurufnya. Malam ni aku tegang bab takbir untuk ikhramnya. Nanti aku sebelum aku tutup, aku cerita bab tentang solat. Solat yang dibenarkan duduk, yang dibenarkan berdiri, orang yang macam mana. Ya? Siapa tak datang rugi ya. Faham? Ilmu ni bukan senang nak dapat. Orang dulu nak dapat ilmu dia cari tok guru. Akhir zaman ni senang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar, orang masjid suruh panggil ustaz eh, panggil. Tuan-tuan panggil ustaz ni mengajar eh. Faham? Tuan-tuan dengar je. Sambil dengar boleh selfie kat belakang sini. Dah. Tuan-tuan dengar senang. Orang dulu susah. Orang dulu nak belajar, guru bukan main terima eh. Kau nak jadi anak murid aku ke? Sanggup jadi anak murid aku? Boleh kau buat apa yang aku suruh? Boleh? Boleh? Boleh jadi anak murid aku. Itu orang dulu. Itu orang dulu banyak jadi orang alim. Sekarang budak mana banyak jadi orang alim. Tuan-tuan. Tuan tengok. Belajar hafal Quran. Ramai hafal Quran. Ramai belajar luar negara. Balik tak jadi orang alim. Sebab apa? Adab ni mereka banyak tidak jaga adab dengan tok guru. Adab ni cukup penting adab ni. Sama anak. Anak dengan mak kena ada adab. Anak dengan mak kita ni tuan-tuan. Cuba kita muhasabah dia kan. Kalau hidup kita susah, ada je masalah tak selesai, adalah tu kita menyinggung hati mak. Adalah menyinggung hati bapak. Dan yang kelima, jangan dipanjangkan dua alif. Tu, alif tu. Allah. 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 Orang yang betul dah sampai rasa lah. Dia tak habis. Itu yang bila kita nampak. Bila orang ni dia rasa. Itu dia lambat. Allah. Allah. Itu yang nampak takbir lah. Lain macam. Allah. Ini kena masalah. Sebab dia tak dapat ni.
Nah, aku dulu mengaji dengan Tuan Bab ni, aku mengaji dengan Tok Guru aku, terang Bab ni. Empat hari tak habis ni. Fah. Ini aku potong-potong ni, tuan-tuan. Kalau empat hari tinggal aku seorang ni, fah, tuan-tuan. Lama dulu mengaji dengan Tok Guru aku, tuan-tuan. Diulang-ulang. Sebab itu aku kalau kitab ngaji kita Bidatul Hidayah, Bidatul Soleki, Bidatul Hidayah, ngaji kita Bahru Madi, kita apa, kami datang ulang lagi, datang ulang, ulang lagi. Ingat tu, alif jangan dipanjangkan. Sebab tu bahasa Arab ni, kalam Al-Quran ni, dia, kalau kita salah baris pula, dia lari makna. Sebab itu kalau dalam solat, apa kelebihannya bila kita semayang berdiri? Bila kita semayang berdiri, kita sebut nama Allah. Dalam semayang, baca bis, ba. Ba je, semayang berdiri. Pahalanya satu huruf, 100 pahala. Kalau semayang berdiri, faham? Kalau dia semayang duduk, satu huruf, 5 pahala. Ini ayat Allah ni. Kalau di luar solat, kalau ada uduk, satu huruf, 10 pahala. Kalau tak ada uduk, 5 pahala kalau satu huruf. Kalau satu baris, orang yang mendengar pula, dia suka orang baca Quran, dia dengar, dia dapat 5 pahala. Tuan-tuan. Sama juga kaedah orang azan. Tadi orang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejauh mana suara muazzin ni, sejauh itu pahalanya. Dan orang yang menyahut pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pahala sama macam muazzin. Itu kalau muazzin azan, jangan isap rokok. Muazzin azan sama isap rokok tapi tu. Sambil-sambil buat air. Orang azan jangan isap rokok, orang azan jangan menyembang. Faham? Jangan. Di antara nanti bangun daripada kubur orang yang berbadan manusia, berkepala keledai, hadis sahih. Nabi kata dua golongan tak silap aku. Kalau aku silap teguh. Yang pertama, bila di dalam solat berjemaah, makmum itu dia berserta dengan imamnya dan dia mendahului imamnya. Imam baru Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Imam dah habis, dia dah sama dengan imam. Yang keduanya, bila muazzin melakukan azan, kita tidak menghormati muazzin melakukan azan. Sibuk hal dunia, kita bercakap-cakap. Ya? Dia amat dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pada orang azan tu minta, minta apa? Nak minta kerja, ya, senang lulus. Nak minta kahwin satu lagi, bini dengar cakap suami, masa orang tengah azan tu minta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta nanti. Ya, kat mulut, nanti bini dengar. Ya Allah, ya Tuhan ku, kau lembutkan hati bini aku. Aku nak kahwin dulu ni, tak bagi, lembutkan hati dia, ya Allah. Bini pun minta tak? Ya Allah, ya Tuanku, jangan, janganlah bagi suami aku kahwin lagi, ya Allah. Itu takkan kahwin tu, faham kan? Di antara doa yang cukup mustajab pada muazzin melakukan azan. Tu kena diam, kena dengar, faham ya? Dan musafir, musafir. Tuan-tuan, maka ada ni hadis sahih daripada Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Sesiapa yang minta dengan Allah, sungguh-sungguh minta dengan Allah, berdoa, Allah perkenankan permintaannya. Siapa nak badannya sehat, dah rajin, dah bersedekah. Nabi cakap ni hadis sahih. Faham? Ni aku buat, aku dapat tabung. Tabung sekolah. Nanti kan masuk seorang RM10. Boleh? Beli rokok boleh, berapa belah ringgit boleh? Bukan untuk aku, untuk sekolah. Untuk bayar bel api, bel air. Faham? Untuk beli kitab, budak-budak. Atau ada minyak kasih di Kijang. Sambil membeli, sambil menderma. Bayar dengan ambil peri ya, kejar nanti, faham ya? Untuk sekolah tu, faham ya? Dahlah kita potong-potong tuan-tuan. Dah 32 minit. Nanti dekat-dekat pukul 9 kan, baru aku terang buat semayang berdiri, semayang duduk. Yang macam mana, yang boleh berlunjur, macam mana boleh duduk tahiyat. Bukan apa tuan-tuan, ya? Bila kita belajar buat solat, kita salah ni dia panggil orang jahil basit. Faham? Dia orang dalam keadaan menuntut ilmu. Bila dia salah, dalam keampunan. Ini kelebihan orang menuntut ilmu ni, faham? Yang bahaya ni jahil murakab. Jahil murakab ni, dia bodoh. Dia tak tahu, belakak, belagak macam orang tahu. Ya? Gaya hebat lah. Ya? Kat surau masjid,
Hai Allah, hai Allah, hai Allah, hai Allah. Khotib dengan baca khutbah. Ya, hai Allah, hai Allah, hai Allah. Khotib dengan baca khutbah. Mana boleh berzikir? Nabi suruh diam. Dengar khotib baca khutbah. Faham? Nabi suruh zikir dan berhenti. Faham? Ya? Tuan-tuan. Jangan buat benda-benda lah kau. Walaupun berzikir pun. Faham? Pada ketika itu kena tumpu khotib baca khutbah. Faham? Ya? Haa, tu. Jangan dipanjangkan dua alif pada Allah dan pada bar, pada akbar. Nampak tu, ya? Haa, tu untung tuan-tuan. Ustaz, dulu-dulu saya buat macam mana? Dia malam ni belajar, dia baru tahu. Allah ampunkan dia lepas-lepas. Nampak? Tu untung tu. Tu untungnya kita belajar ni. Faham? Itu memang hadis sahih. Siapa belajar mati pada hari itu, mati malam ni, contoh kita mati malam ni, ya. Tapi janganlah mati malam ni. Berani mati malam ni? Mampu ya, tuan-tuan. Naik bayan jenazah. Tuan-tuan ya. Tiba ya, orang bayan jenazah bawa bayan. Oh, orang sebelah cakap. Kesian jenazah ni ya, malam-malam dikebumikan, ya. Ya, lepas tu orang sebelah cakap, tak apalah, dah nasib dia. Sedekahlah Fatihah. Al-Fatihah kita dah habis baca sampai habis. Wallahualamin. Amin. Jenazah bercakap tu. Terima kasih. Mampus ya tuan-tuan eh. Main tuan-tuan ya. Lagi satu buat sedekah Fatihah hati-hati. Kadang dalam Facebook, kadang dalam WhatsApp, bila minit-minit ada ahli keluarga, ahli grup ada meninggal dalam tu, kita cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita sebut Al-Fatihah tu pahala tak sampai. Faham? Yang sampai ni kita niat kepada si mati, lepas tu kita baca bismillah, baca surah Al-Fatihah sampai habis. Hadiahkan pada si mati baru sampai. Bila kita tulis Al-Fatihah aje, walaupun 1,000 orang tulis, 1,000,000 dalam Facebook tu, kalau tak dihadiah, tak diniat kepada si mati, tak sampai. Faham? Lagi satu yang sampai ni orang yang tidak berdosa. Sebab tu nak buat sesuatu perkara, nak hadiah kepada si mati, kena istighfar dulu. Minta ampun dengan Allah. Entah. Sama juga yang menjadi saksi nikah. Nak jadi saksi nikah, orang fasik tak boleh. Tengok sebelum nikah. Wali nikah, ustaz imam cakap apa? Istighfar dulu. Dia tak sah nanti jadi wali nikah, kan? Jadi saksi nikah ni. Lagi satu kalau anak nak nikah, nikah kan? Nikah Allah hantaran mahir-mahir. Mas kahwin mahir-mahir. Mas kahwin ni siapa yang tetap kan? Mas kahwin ni apa? Jangan tengok aku tahu hati jawab. Ha? Mas kahwin ni yang wajib meminta ni siapa? Cakaplah. Macam tak pernah kahwin pula eh. Pengantin perempuan lah. Bukan mak pengantin. Bukan bapa pengantin. Faham? Mas kahwin hantaran ni pengantin perempuan lah yang minta ni. Ni tak ada mak lebih-lebih lah mak. Macam dia yang kahwin lah mak eh. Ya? 15k kalau nak anak aku 15k. Tak ada 15k kau jangan ambil anak aku. Faham? Oh cantik bukan kau. Anak dah tahu masak Maggi aja. Ya? Faham eh? Kalau 15k 20k tak masalah. Kalau hafal Quran, orang soleh, dengar cakap mak bapak, ya, taatkan suami, apal kita ikna, kita bahru mazi, kita al-ub, tak masalah, faham eh? Dengan suami tak garang, konok lah tuan-tuan, tak apa, 20k, 100k pun tak apa, faham eh? Tu orang dulu, kenapa orang dulu? Ramai dia punya hubungan sama isteri, jodoh je panjang, apa? Kenapa berkat? Sebab orang dulu ikut sunnah. Mas kahwin hantarannya sikit je 500 300 Alkitab Al-Quran. Wah eh. Orang sekarang Allah tu yang Allah Akbar tu yang mahir-mahir tu yang ramai orang tak kahwin tu. Bila tak kahwin, bila lambat nikah, itu yang banyak berlakunya zina. Faham? Nak nikah, kawan ni budak muda ni nak simpan duit tak dapat-dapat ni. Bayar motorway tak habis ni, faham? Ya? Eh? Tuan-tuan, orang 15 tu, aku ada motor tu lah. Tapi aku tak adalah macam mamak-mamak yang lain tu. Makeup-makeup dia masuk kat Facebook cerita ke orang. Ni Ezrah macam ni. Brembo. Alah macam kau seorang pakai Brembo lah. Allah macam hebat sangat nak tunjuk ke orang. Ada duit, ada harta, ada apa tak tunjuk ke orang. Dia diam je. Tuan-tuan kenal siapa Abdul Rahman bin Auf ni? Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan. Kalau dia ada dekat Malaysia ni,
siapa mesti tak boleh lawan kekayaannya. Masa dia wafat, nak meninggal, dah meninggal dunia, emas ni, tuan-tuan. Dia punya ketulan emas di rumah, dua kali meja ni, ratusan emas di dalam rumah. Sahabat memecahkan ketulan emas itu untuk diparaikan, membagi kepada isteri-isterinya dan kepada anak-anaknya dan kepada orang yang wajib diberikan. Faham? Tengok kaya tak kaya, faham? Kita buat pakai Myvi belagah, faham? Buat pakai kancil belagah, buat pakai BM belagah, buat pakai Mercedes belagah, baru pakai motor 125 belagah, faham? Jumpa orang tua tak nak bagi salam nama. Geram tengok budak ni, faham? Tak kaya pun. Kita ni kaya hutang lah. Handphone hutang. Bayar bulan-bulan tu. Hello? Hello? How are you? Fine. Hutang tu. Bayar bulan-bulan. Aku kadang makan dengan anak murid aku tu. Mahir pun kau ni. Hutang Ustaz. Bayar bulan-bulan. Aku cakap kan. Nampak macam orang kaya. Tapi hutang. Patut bila madrasah sekolah-sekolah pondok minta derma tak boleh nak bagi. Ya, habis duit bayar kat hutang lah. Orang banyak hutang ni hidup susah tuan-tuan, susah. Sama orang perempuan main kutu, hidup susah, faham? Masa dapat mula-mula senang ah. Nanti bila time nak bayar tu susah, faham eh? Orang perempuan tu gelang besar-besar tu main kutu tu, faham? Nak harapkan suami memang tak ada lah, tak ada. Suami ni beli barang kemas bini masa baru nikah lah. Cincin yang bini pakai tu, itulah cincin dia bertunang, dia kahwin sampai mati. Minta dengan suami memang tak dapat lah. Suami sibuk beli pancing sport rim. Itulah kerja suami, faham eh? Kudukut punya suami, faham eh? Aduh. Bini minta tu bagi eh. Cakap dengan dia, yang abang, ayah minta gelang kan harga RM2,000 kan? Abang tak mampu nak bagi pada bulan ni, ayah kena sabar, abang nak menabung. Ini cukup duit kan abang beli ya? Aduh. Dan kena ambil hati bini tu, faham eh? Ini tak ada, kadang marah bini. Biar bini marah suami biar. Suami kena banyak sabar, faham ya? Dia marah, relax. Orang perempuan dia suka. perempuan. Semua perempuan macam tu, sama je, faham eh? Bini pengerusi, bini Pak Imam, bini Muazzin, semua sama je. Sama je. Bini ustaz-ustaz pun sama, faham ya? Baiklah ya. Tak ke mana-mana pergi aku tak tahu dah ya. Dia kalau tak ada benda macam tu orang tidur, faham ya? Tidur tuan-tuan. Aku dah ceramah 9 tahun dah, faham ya? Mengajar masjid surau, mengajar sekolah juvana, mengajar penjara, mengajar ya, mengajar polis ya, macam-macam mengajar ya. Ceramah tempat pelacu penuh. Tuan-tuan nak ikut sekali boleh, tapi iman tak kuat jangan ikut, faham ya? Nanti nampak ni besok ni. Nanti aku ceramah-ceramah tengok dah tak ada dia pergi mana sekarang, hilang. Faham eh? Faham eh? Agak senang ni tuan-tuan. Kita berdakwah dua orang ni. Aku pernah pergi tu. Dulu tuan-tuan, sebelum orang sibuk Bukit Bintang, sibuk apa lagi aku tak tahu dah yang sekarang ni moden-moden ni, ya Jalan Makruh apa aku pun tak tahu. Aku kena benda macam ni, kita pendakwah memang kena ambil benda kena tahu benda ni. Dulu lorong Haji Taib tu dah. Cokek tu lah, cokek tu. Jalan malam-malam selambak-selambak ah. Besar-besar buah kelapa bukan? Bukan macam besar buah ciku, buah kelapa lah. Ceramah, bentang tikar ceramah. Bukan ceramah macam dalam masjid ni. Bentang tikar, bawa lampu kebat. Lampu kebat. Tuan-tuan, lampu kebat pasal lampu kebat. Ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan kamu melakukan zina, haram dosa. Jangan main ponggong, banyak tai bodoh. Aku ceramah. Orang datang. Ya, pelacur, ya perempuan yang terbabit kepada benda-benda yang haram, pondan datang. Dengar ceramah. Habis ceramah, dengar. Selambak tu. Mula-mula ceramah tu depan ni. Dah tengok selambak ni, tengok atas. Ingatlah, jangan ingat hati. Dah depan duduk macam ni. Takkan nak tengok macam tu tuan-tuan. Larikan ilham dia, faham ya? Habis ceramah dia kata apa, Ustaz? Ini kuliah mingguan ke kuliah bulanan? Siap tanya ni. Kenapa kau tanya kuliah mingguan atau bulanan?
kami kat sini tak ada orang bagi tahu cerita bab Islam. Nah, cerita bab hukum zina, cerita bab hukum liwat yang ponggong ni. Ustaz. Ustaz datang lah tiap minggu ceramah ni. Aku cakap insya-Allah hari ni aku tak mampu ni. Bah. Ha? Ha, tuan-tuan aku senang ya. Aku pergi dengan kawan aku. Ya, rahsia nama dia, tapi dia dah tak ada lah tuan-tuan. Ya, dah meninggal lah. Faham? Dia orang yang baik-baik ni memang cepat Allah ambil tuan-tuan. Ya. Dia tak ada, aku tak boleh, aku tak kuat. Faham? Ya. Ha, ada dia aku kuat tu. Faham? Lepas tu kita kena kawan dengan orang soleh. Faham eh? Ha, tu. Sikit lagi, ya. Yang keenam, tadi yang kelima ya. Yang kelima tadi. Ha, itulah mengajar tak nak buat buku. Belajar ngalahkan ni macam mai. Relax. Aku yang selamah membuat buku kitab eh. Ya, selama ke. Busuk punya orang ni. Yang tadi yang keempat. Cepat yang keempat. Tadi yang kelima dah. Ha, kelima. Saja suruh aku lambat-lambat ya. Yang keenam, mematikan roh pada akbar. Kena matikan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, bukan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia kata Allahu akbar, maknanya Allah yang maha besar. Kalau roh tak dimatikan, makna dia lari lah. Allah itu kompang yang besar. Ha, itu bahasa Arab punya belajar. Dia tak ada. Ene, ente, unte, kude, kurme. Itu gitu. Bahasa Arab tak nak belajar. Eh? Ene, ente. Itulah. Eh? Ha, itu yang pergi buat haji umrah. Pak Arab tadi. Ma'i smuk. Jawab, no smuk. Yang ketujuh. Tertib. Ha, tertib lah. Ya, kena belajar tuan-tuan. Ya, dia kena kita kena belajar ni sampai bagi salam. Contoh kita tertinggal sunnah abad, ya. Bab tentang ada bila kita ada tertinggal bab kita contoh kita was-was. Tiga ke empat, ya. Ulama kata kamu kalau dah tak berapa yakin, kamu kena tambah lagi kamu punya rakaat. Bila kamu dah tambah rakaat kamu, nanti bila sudah sebelum bagi salam, kamu kena sujud syahwi. Kalau nanti dah bagi salam, Allah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bawa istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ingat. Ya Allah, belum sujud syahwi. Boleh sujud syahwi, boleh. Ya. Allahu akbar ya. Saja aku sujud syahwi kerana Allah Taala. Allah akbar. Ulama kata dalam kitab Bahru Madi dia daripada Imam Nawawi, daripada Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya, kitab ni daripada Syekh Al-Idris Al-Marbawi. Memang masyhur kitab Bahru Madi ni. Tapi syaratnya tak boleh bercakap dengan terlampau lama. Dah habis wirid, dah duduk tepi tu isuk-isuk rokok semua dah habis. Oh, dah makan-makan, dah sembang-sembang. Allah lupa sujud syahwi. Dia masuk, Allah Akbar. Ini bodoh namanya, faham eh? Haa, itu kena mengaji betul, faham eh? Ha. Kalau kita lupa sujud syahwi, bila kita dah kurang yakin dalam solat ada berlaku ni tentang sunnah apa kita tinggal, ya, kita nak tempelkan sujud syahwi ni, dia tempel, menempel. Ya, kalau kita tak sujud, semayang sah tak? Kalau tak sujud syahwi, semayang sah. Tapi dia kurang sempurna. Itu sahaja. Sebab itu dalam tubuh kita ni, tengok bulu-bulu perhiasan. Ini tuan-tuan buka dalam kitab Fatih Munyatu Musalli. Rahsia buat surat daripada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni, dia ada beradik 5 orang. 5 orang alim. Seorang perempuan. Tapi perempuan ni lupa nama dia. Tentu, 5 orang ada beradik orang alim. Belajar buat solat dalam tu. Ya. Eh? Dalam kitab dalam tu diceritakan sunnah apa? Sunnah haiat adalah bulu-bulu perhiasan. Bulu kening, bulu mata, jambang, janggut, nisai, rambut. Cuba kalau kita dapat bini, bini tak ada rambut. Nak, tuan-tuan. Mampu ya. Mula-mula baru bangun nikah okey ya, pakai rambut palsu. Nanti tidur malam. Dia tidur dah sok. Terbuka rambut. Suami tengok. Eh, betul ke bini aku ni? Tentang toyol lah ni. Faham? Ha. Tentang. Ya, itu pun rambut dia penting. Faham ya? Ha. Lepas tu dalam kaedah dalam bab tentang isteri yang solehah. Di antara isteri itu akan mendapat keredaan Allah. Dia menyapu minyak di rambut suaminya.
Ya, kalau tengah tak ada rambut, sapu tepi je. Ya, nah, tapi sebelum sapu minta izin dengan suami tu, jangan main sapu ya, kan kena tampar ni. Faham eh? Suami tengah main Facebook dia lah. Datang bini ambil minyak sapu. Ah, kena tampar ni, faham ya? Minta izin dulu, faham ya? Kena tertib. Yang ke-8, kena mualat. Tertib ya? Dahulu-dahulukan, ya, kemudian-kemudiankan. Dan dia masukkan kaedahnya. Sebab itu sama juga kaedah azan. Ya, sama juga kaedah berwudu. Berwudu ni, ya. Kita ambil wuduk dekat sini, qadah eh. Basuh muka. Nawaitu rafa'ala ala subhanallahi ta'ala Allah. Ni basuh muka saja aku berwudu, ya. Ada kerja kena Allah Taala, ah. Apa? Dah basuh muka. Pergi kat auto. Ni auto. Isi rokok ya. Habis rokok. Sambung wuduk lagi. Boleh tak masalah? Ya. Ha, tak ada masalah, tapi dia makruh ah. Faham ya? Ha. Dia tak ada masalah. Ya. Ha. Namun juga dia berwuduk. Nanti kan balik dia ambil basuh muka kat situ. Balik rumah dia basuh tangan pula. Boleh? Boleh tak masalah. Tapi syaratnya dia ni yang kata mualat ni, ni kata tertib ni, faham ya? Syaratnya air wuduk tu tidak kering. Ha, macam tu lah, faham ya? Tapi tak sempurna lah, faham ya? Ha. Lepas tu kalau tu kena belajar bab tentang tayamum. Itu yang apa niat tayamum? Aku sahaja aku bertayamum mengharuskan bagi solat, faham? Itu bila dia tayamum, dia dah tayamum. Dia semayang, Allahu Akbar, tengah semayang. Orang beritahu, air ada dah, air ada dah, air ada dah. Batal solat. Tapi kalau solatnya dah habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, subhanallah. Air ada dah, alantar aku dah habis semayang dah. Haa, faham ya? Haa, ni bab tayamum. Faham, lepas tu kena tayamum, kena belajar. Bab istinjak, kena belajar. Kalau istinjak tak belajar, macam mana tuan-tuan? Tiba-tiba berak-berak kat situ. Buka-buka, air tak keluar. Mana? Takkan nak gosok ponggong kat dinding tu? Haa, macam mana? Haa, tu kena belajar istinjak ni. Ya? Carilah mana-mana benda yang boleh istinjak. Benda yang kesat, faham? Haa. Faham ya? Ha, benda yang kesat. Ha, tengok ada beg duit. Ah, ha, beg duit kesat. Boleh ya? Buang beg duit yang mana yang penting-penting ni, yang berguna ni, lesen apa simpan. Ya, ha, pakai beg duit. Sinjak ah, ha? Faham ya? Ha, jangan dengan kepala payat tu, faham? Koyak kan, faham? Ya, ha, kena belajar. Ha, tu penting kena ada ilmu, faham ya? Bila tak ada ilmu salah ha? Itu bila dia musafir, bila dia berhenti ke mana-mana hutan, dia berak, dia kencing, main pancuk je. Shhh. Dia air tak ada, dia tak istinja. Kena istinja lah, faham? Eh? Ha, cari benda yang kesat. Tapi benda yang kesat, kena tahu benda jangan sampai memotoratkan diri. Ha. Daun boleh, tapi daun nangka jangan. Ha, daun nangka tajam tu, calon dia habis, faham? Ya? Itu kertas pasir pun kesat, tapi jangan, faham? Ya? Kena cari benda-benda yang kesat ni. Lagi satu, benda yang boleh sinyak ni, dia dengan lubang kubur, dubur dan kubur ni, dia tidak melebihi had dia. Faham? Kalau dia taik carit penuh kat poha ni, sinyak apa? Faham? Ya? Ha, kena belajar bagi sinyak tu. Kita kena belajar ilmu fiqh ni, faham? Ya? Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, cari guru, faham? Ha, tuan-tuan nak belajar dengan aku, tengok masa aku dah nak. Ya? Ha, tuan-tuan. Nah, lagi lambat pukul 9 ni, faham ya? Sebab pembayaran sampai pukul 9, sampai pukul 9 lah. Tuan-tuan. Tak bingung, faham ya? Satu jam ni aku potong-potong. Ya? 9, didengar oleh telinga. Sama dengan Fatihah, kena dengar oleh telinga. Kita takbir ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Telinga kena dengar. Ya. Yeah? Kalau Allahu Akbar. Orang dua, orang tiga dengar, hukumnya harus ya. Ya, yeah? Harus tak berdosa. Orang enam, orang tujuh dengar, makruh. Satu surah dengar sambil keluar dengar. Allahu Akbar. Haram kau ni, Pak. Ya, yeah? Kalau dalam solat berjemaah, yang boleh dikuatkan suara di dalam solat adalah imam sahaja. Makmum tak boleh. Boleh bila dalam semayang ada maslahat. Imam ada masalah dalam solat, boleh tegur. Subhanallah. 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 Kain pak imam koyak depan tu. Subhanallah. Tegur. Subhanallah.
Orang makmum sebelah bodoh, dia pun sebut subhanallah. Subhanallah. Yang kita sebut yang sama tu sana pun sebut subhanallah. Seorang jangan satu surah, faham? Ha, tengok orang sebut, dia pun sebut, orang sebut, dia pun sebut, faham? Seorang sebut, faham eh? Tapi bila dah disebut subhanallah, subhanallah, imam pun tak tahu. Barulah inilah imam, ini makmum. Ini saf, saf. Barulah yang di sebelah kanan ni bila dah, dia orang dah tegur, barulah sebelah kanan ni naik sikit, sikit naik. Bila naik tepi sini automatik sembahyang imam batal. Sebab inilah dalam kitab menyebutkan makmum merampas kuasa imamnya disebab solat imamnya sudah membatal sebab bagi solat. Ha, faham ya? Imam pula biasa bekas abang kawasan. Perhal makmum sebelah eh. Saikunya makmum. Tu yang baru ni kan. Yang baru ni bukannya imam siku makmum tak ada. Yang buat Fatihah yang imam salah tu kan tertinggal tu. Orang dia kata imam bodoh, imam ni tak boleh jadi imam. Imam ni dia baca Fatihah, kalau tak cukup ayat, ayat tak cukup. Ayat Fatihah kan 7. 7 ayat. Ya. Kalau ayat Fatihah ni kalau dia baca tak cukup ayatnya 7, selagi dia belum rukuk, sembahyang imam ni sah ni. Bila dia dah pindah satu rukun ke satu rukun, bila dia tidak mencukupkan ayat Al-Fatihah, baru dah batal solat imam ni. Makmum macam mana? Batal semua? Tak semua batal. Dia ada dua kaedah. Satu batal, satu tak batal. Yang batal ni bila imam tu salah, imam tu sudah pindah rukun, makmum ni ikut je. Alah tak apa. Mungkin imam saja kot. Hari ni maghrib dia nak baca 6 ayat, biarlah tak apa ya. Mana boleh ayat baca 7 tetap 7, tak boleh baca 6. Faham? Ya. Bila dia salah, kita makmum kena tegur belakang ni. Faham? Jangan biar ya. Tak apa, imam saja tu nak tengok kita macam mana, okey kot ya. Mana boleh, faham ya? Jadi makmum ni biar maka batal, boleh ikut batal. Yang makmum yang tak batal, dia tahu imam salah, imam dah pindah rukun, dah memindah rukun, dia mufarakah, maka tak batal bagi makmum ni. Apa makna mufarakah? Bercerai sembahyang dengan imam ni. Ingat tuan-tuan ingat bercerai ni sama isteri je. Kalau sembahyang mana bercerai? Faham? Bagi talak 3 terus kat imam ni. Faham ya? Bak talak kena ngaji, bak talak. Talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis. Semua ada buat talak ni, faham? Yang tak ada, orang nikah. Talak dalam main. Contoh, tiba-tiba pergi pasar malam. Tiba-tiba jumpa kawan lama. Man! Hello bro! Kadang panggil, hi do! Do. Tahu do tu bodoh, faham? Orang sekarang ni suka panggil singkat-singkat. Hai do! Oh, hai ngok. Ngok tu bongok, faham? Ni orang sekarang ni, faham? Tengoklah. Pasar raya, pasar apa? Murah-murah kan? Itu dah apa? Mur-mur. Mur-mur, ya? Sekarang ni orang suka main singkat-singkat, faham ya? Singkat-singkat. Kalau isteri ada WhatsApp tu, ada apa? Suami ada WhatsApp? Mak. Tu faham lah. ni, kalau kawan jumpa. Hai bro. Hai man. Ha. Lama tak jumpa? Lama 10 tahun lah. Bini mana bini kau? Aku cakap lah bini aku. Betul ya? Acah je. Jatuh tak lak. Main lah. Faham eh? Hati-hati lah, faham eh? Ataupun suami buat surprise untuk isteri. Suami isteri tengah duduk Facebook. Duduk, ayam, ada surprise. Surprise apa, bang? Malam ini, ayam diceraikan dengan talak 1. Ha-ha. Surprise pada otak kau, surprise kau, faham? Cakap macam tu walaupun sepres gurau-gurau, jatuh talak. Dia talak ni kalau atas paksaan, kalau dia tak rela, dia dipaksa, maka tak itu. Bini tahu nombor kod telefon suami tahu. Tengok-tengok,
Ataupun suami tengah keluar bil air, bini pengen telefon tangkap gambar suami tengah keluar bil air telanjang. Anak semua masuk asrama, ya. Malam tu suami keluar bil air telanjang. Bini ambil gambar, pak. Abang, ni gambar abang dalam handphone ni. Nampak tu? Abang telanjang. Ayang semua pakai apa? Ayang nak minta dekat abang ni, besok kalau abang tak beli ke ayang cincin, abang, ayang bagi dua pilihannya. Abang nak beli, abang bagi tiga pilihannya. Ayang nak beli ke abang nak beli ke ayang cincin, ataupun abang nak kena viral gambar abang telanjang ni ke? Macam mana? Kalau abang tak bagi, ayang viral kan ni? Berakan mana ni? Ataupun minta cerai. Mampu ya telanjang? Kalau satu bukit beruntung ni, dia imam lah tu. Mampu ya? Tuan-tuan. Yang main, faham ya? Tuan-tuan. Ini dia kata dia dipaksa. Faham? Bila dia dipaksa, ya? Sama juga kaedah kita dusta. Dusta ni, asal hukum kita berbohong adalah haram. Tak boleh. Tetapi apabila kita nak mendamaikan orang itu, dan kita nak menyelamatkan orang itu, tolong buka lagi tak tahu. Bila nak mendamaikan orang itu, dia daripada dia dibunuh, daripada dia ditangkap sebab dia tak bersalah, maka sunat dan boleh jatuh wajib kita berbohong kepada orang yang nak membunuh dia. Faham? Ya? Sudah lagi satu minit, tuan-tuan. Ya? Tak sempat tidak cerita pasal semayang mendaki ini, tuan-tuan. Ya? Tak ada kot, ya. Telinga nak dengar, ya. Yang ke-10, hal berdiri dengan betul. Sempat kot, sempat. Hal berdiri dengan betul. Supaya tu nampak eh. Takbiratul ihram ni pun, ya, takbiratul ihram ni pun kena berdiri dengan betul. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan buka dalam kitab solat, ya. Nampak, takbiratul ihram pun kena berdiri dengan betul. Ini semayang fardu. Semayang fardu dia lain. Semayang sunat dia lain. Lepas tu nak semayang kena belajar. Ya? Semayang fardu ni, Allahu Akbar. Berdiri ni dia rukun. Faham? Ni rukun. Dalam hadis, dalam kitab solat ni, ya, dia tidak menerangkan, tak ada cerita semayang atau kursi. Dia cerita, bila kamu tak mampu berdiri, ya, tak mampu berdiri, bila sebab dia berdiri tu dia rukun. Bila kamu tak mampu berdiri, bila sebab tu dia 13 rukun tu, ya, termasuklah Fatihah, salam, tahiyat, semualah, dan rukuk, ya, sujud. Dia berdiri ni dia rukun. Ya. Rukun, bila dalam keadaan berdiri dia mampu. Dia dalam keadaan berdiri dia mampu, tapi dia nak berdiri lama tak boleh. Tak boleh. Baru dia pernah duduk. Dalam kitab bab solat dia bagi tahu kamu duduklah tahiyat akhir. Dia tawarruk ah. Kalau duduk macam ni tak boleh. Maklumlah lutut dah second hand. Banyak menyagri habis lah. Wah. Duduk bersila. Sila boleh. Ya, turun tu. Turun. Allahu Akbar, turun. Turun bersila. Bersila. Sila. Orang sebelah tak pernah tengok orang semayang bersila. Hei, maaf sila ni. Semayang tak mengaji. Ni apanya mazhab ni? Syiah. Mengaji tak mahu. Tak boleh bersila. Ni akidah dalam semayang bak duduk ni. Faham? Nanti aku kena terang ni. Kalau aku tak terang, nanti siapa semayang di atas kursi, jikalah dia boleh sujud dekat bumi, semayang batal. Ya? Allahu Akbar ni, ya, takbiratul ihram ni rukun. Berdiri rukun. Allahu Akbar. Dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri lama memang dia tumbang. Dia tadi dah duduk, dia yang tadi kaedah yang pertama duduk tawarruk, kedua duduk bersila. Ketiga, ya, Allahu Akbar memang tak boleh berdiri lama. Dia Allahu Akbar tu, Allahu Akbar turunlah. Dia duduk menunjuk kaki ni, ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Tunggu ada kiblat. Ya. Hantarlah orang nak tekuk kuang hajar ke lantak kau pasal ah. Ya. Ini bab solat lah, ya. Ini bab solat. Kalau okey, sekarang ni macam ni. Dia orang dia tak boleh berdiri lama.
Okey. Dia kita ambil sekarang duduk tayahir. Dia duduk tawarruk ni. Rukuk, cara dia rukuk macam mana? Allahu akbar. Bila dah habis ya, imam rukuk, dia berukuk. Allahu akbar, rukuk. Ini rukuk ya. Sikit. Sami Allah, bukan sami Allah, bukan alif ya. Ain. Sami Allah, sami'a. Sami Allah liman hamidah. Dia orang macam ni, dia tak boleh turun bumi. Kan pinggang ni memang tak boleh. Tak boleh. Baru dia benar, dia kena sujud atas udara. Jadi sami Allah liman hamidah. Dia juga Allahu akbar, lebihkan daripada rukuk, lebih. Bawah sikit. Tapi kalau dia boleh sujud, wajib dia sujud dekat bumi. Kalau dia tak sujud, sembahyang batal. Sama kaedah orang sembahyang kursi. Ha, ni orang sembahyang kursi macam ni, ya. Ingat ni siapa sembahyang kursi, ya. Ni mazhab al-kursiyun. Ya, orang sembahyang kursi, dia sembahyang kursi, ya. Ha, tayar itu tak sedap kursi tu, ni lagi sedap. Ya. Ha. Allahu akbar. Ni rukuk ni faham ya. Itu yang memang tak mampu berdiri, duduk ah ya. Duduk. Bila dia nak imam rukuk ah ya. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya. Sujud. Adakah orang ni boleh sujud? Kalau orang yang duduk atas kursi ni dia boleh sujud? Lutut dia tidak ada masalah nak turun, dia cuma tak boleh berdiri je. Dia tak boleh berdiri lama. Kalau berdiri lama memang tumbang. Ya. Ha, kadang jenis pula minum kopi jantan lebih, ubang makan ubat kuat lebih. Mata merah. Tak apa mata merah kau buat kuat tu, ya. Mana? Ya. Dia sama kaedah macam yang duduk ni, ya. Sebab apa? Rukun. Sujud tu dia rukun. Sujud dekat bumi ni dia rukun. Dahi ni dia rukun. Sebab itu dahi ni kalau kita orang perempuan pun sama, kalau pakai terkung, terkung dia jatuh semua. Sujud atas terkung, maka batal solat dia. Kalau sujud sedikit, semayang dia sah. Sama juga bila kita ada kita tak pakai kopiah, rambut kita jatuh, separuh jatuh. Kita sujud, separuh rambut kita semayang sah sebab tidak tutup semuanya. Faham? Ya, ha, sebab itu jangan kita suka menuduh orang semayang tak sah. Faham? Tapi tengok kaedah. Kalau orang ni dia memang dia tak boleh berdiri, maka dia benar duduk. Dia benar duduk. Tapi bila dia nak sujud, adakah dia boleh turun sujud? Kalau dia boleh turun sujud, bila bangun daripada rukuk, sami Allah liman hamidah. Turun rukuk, turunlah. Allah, turunlah. Kalau dia boleh turun, dia tetap kena turun. Sebab dalam kitab as-solat, dia sampai ulama bagi tahu mereka itu kena letak tali atau mereka kena pegang dinding. Sebab dia sembahyang fardu. Wah. Ha. Tengok macam mana? Ya? Ha. Kena hati-hati tu. Ha. Ya? Orang sembahyang tu kursi, orang kursi. Ya? Kena belajar dulu tuan-tuan. Ya, sebab dia takbiratul ihram rukun. Berdiri rukun. Rukuk rukun. Ya, sujud rukun. Ha. Tuan-tuan kena tahu, hati-hati. Sama juga bagi salam. Bagi salam ni jangan sampai dada berpaling. Hati-hati ya. Ha. Selagi dia berlengkung, dada ni jangan berpaling. Kita ada assalamualaikum. Berlengkung lagi paling ah. Ha. Lagi kita tu tengok. Imam, kalau imam belum habis. Imam belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam baru as. Imam baru. Assalamu. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basal makmum ni. Faham? Ha? Lepas tu kena belajar buat solat. Ni sembahyang ni kena belajar sungguh. Cari guru. Faham? Ha? Dah cukup aku tak lakak lah. Faham? Cukup dah ya? Apa suruh tak lambat? Faham? Ngaji tak lambat. Kalau ada makan datang cepat. Baik tuan-tuan, aku rasa cukup sampai kat situ. Kalau nanti nak terang lagi bab solat yang lebih sempurna, ya, nanti insya-Allah ada rezeki panjang umur, aku datang lagi, ya. Ha, tapi insya-Allah
Kami tak minta mudah-mudahan kita dipanjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita punya umur. Ini baru cerita bab tentang takbiratul ihram. Tak masuk lagi ni, tak masuk rukuk ni. Tak masuk berdiri, berdiri tak masuk ni. Berdiri tak masuk ni. Ya? Tak masuk berdiri. Salam tak masuk lagi, sujud tak masuk lagi, Fatihah tak masuk lagi. Ya? Tengah-tengah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hakim. Okey. Alhamdulillah. Boleh tak sambung macam hari? Ha, nanti kami sun lah. Semua cerita habis yang model aku. Faham ya? Faham ya? Tuan-tuan ya? Tapi kalau tak aku ngajar tu datang lah. Faham ya? Tak nak datang. Faham ya? Datang lambat. Banyak ni. Dia banyak sebab tentang bab solat ni. Faham ya? Bab tentang pergerakan. Bab tentang tomak ninah. Ya? Kena belajar. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Dan seandainya ada tersilap pula. Aku terang ni. Bab ukunan hakam ni. Bab solat ni. Aku minta maaf. Kalau silap, tolong perbetulkan. Maklum kita tidak ada siapa yang sempurna. Yang sempurna, yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut subhanakal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.